Dalam penggerebekan yang dilakukan di rumah seorang bandar narkoba kawasan Jalan Buluh Cina, Desa Kelambir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan sempat dihalang-halangi oleh kaki tangan bandar dengan tidak membukakan pagar rumah. Setelah berhasil masuk, petugas langsung mengamankan 3 orang pria serta mengepung rumah dan memburu sang bandar yang dicurigai bersembunyi di dalam rumah. Tersangka ASS alias Mirin pun berhasil ditemukan polisi tengah bersembunyi di atas plafon rumahnya. Selain tersangka, petugas berhasil menyita 8 butir pil ekstasi sisa penjualan, uang tunai 2 juta rupiah. Sudah demi sudah kita geledah sampai akhirnya berhasil ditemukan Mirin ada di atas plafon bersembunyi di ujung plafon rumah. Berikut kita amankan si Mirin, langsung kita mengadakan penggeledahan lebih lanjut. Alhamdulillah kita berhasil, lanjut kita bawa ke Polres Pelabuhan Belawan. Selain tersangka dan barang bukti, polisi juga turut mengamankan 3 kaki tangan pelaku yang menghalangi proses penangkapan. Polisi pun kini tengah melakukan pengembangan terkait jaringan pelaku. Mirin tidak ada di rumah.